Ah, katanya ada beberapa spot baru di distrik Teluk Melibit sini, di kampung Lopintol, di Waibem, sama di Warsambin sini sendiri. Saya pergi cek dulu. Selamat siang. Selamat siang, Bapak Kepala Kampung. Be, mana? Kamu kemana? Bapak Kepala Kampung, saya mau ke ini spot baru di Lopintol situ, Kolam Majelika itu. Pergi lihat langsung dulu. Mana kok kesana kamu pakai apa? Kamu mau berenang kah? Kamu pusut mana? Kalau mau ke Lopintol, ke kali aja di dalam tuh, pakai apa? Bapak Kepala Kampung, mau dia ada begitu, saya pakai masuk kah? Ah, telepon bunda dulu. Masa sampai sekarang gue mau jaga-jaga di jalan tuh. Ayah ini pasti mau kemana ya? Eh? Tidak tahu kotong ini ada bunting depo anak baru. Halo? Kau sibuk apa di situ? Bunda, kau di mana? Kau tunggu. Saat tiba di situ berarti pelepas aku pincar di kepala. Oh, iya sudah. Kau datang kemarin sudah. Cepat. Pace goto sana sini, depu kuasa suka mayari pace maduri. De jago goso, de jago goso, aduh aduh eh. Den cabati kong soda itu de jago. Nama ini Danau Angeli. Bunda, spot ini nanti dikunjungi oleh wisatawan di saat Festival Bahari bulan Oktober di Raja Ampat. Jadi saya mau kasih tunjuk kau tuh, coba kau tutup kau mata dulu. Ayo terlalu lama ya, kau tenang. Kau pelan-pelan tuh jatuh. Lain. Pulau indah. Iya, telaga Angeli. Tapi ayah masih bisa ada air di atas gunung tuh. Karena itulah keindahan yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Ayo kita mandi. Nah, ayah ini dalam gila. Dalam. Saya dalam cintaku padamu. Ayo, Mas. I love you, ayah. Ya, jatuh. Banyak.